Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Mr. Udin. Pada pagi hari ini kita mau belajar cara mengedit audio di Audacity. Dan teman-teman, langsung saja kita buka Audacity-nya. Jadi saya sudah punya Audacity, kita klik double. Nah, teman-teman, kalau sudah pada halaman Audacity ini, kita bisa merekam langsung dengan cara klik ini. Ini adalah perekaman, tetapi kalau kita sudah punya file, kita mau edit, langsung kita klik di sini, file, kemudian import, setelah itu audio. Kita pilih audio mana yang akan kita edit, saya sudah siapkan tadi. Kita pilih ini, teman-teman, kita klik di sini, setelah itu open. Nah, ini teman-teman, modelnya kita sudah punya file. Nah, kita mau mengedit dengan cara menghapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Contohnya ini kepanjangan, kemudian ini juga kepanjangan. Jadi ini adalah sisa perekaman yang tidak ada suaranya. Caranya, kalau kita menghapus, teman-teman, kita drag, kita tekan di mouse-nya, kemudian kita seret. Nah, kita seret seperti ini. Ini yang akan kita hapus. Caranya, ini ada gunting, teman-teman. Ini ada cut, langsung kita tekan cut. Ya, maka ini hilang. Kemudian kita coba untuk menghapus ini, teman-teman. Sama, kita drag, kita seret ke sini. Kemudian kita gunting. Kemudian ini juga begitu, kita drag di sini. Setelah itu kita gunting. Kita mau hapus ini, kita drag lagi, kita gunting. Nah, ini teman-teman, cara untuk menghapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Seperti ini kita tidak perlukan, langsung kita gunting. Jadi modelnya seperti ini, teman-teman, dan sangat mudah untuk kita coba program di Audacity cara menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, ini teman-teman cara menghapus sisa perekaman yang tidak diperlukan ataupun suara yang tidak kita perlukan. Jadi sangat mudah, teman-teman bisa mencoba di rumah. Dan sekian teman-teman tutorial pada pagi hari ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.